assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube saya Emil Mahendra. Nah, hari ini kita ada di terminal Pecangaan kembali. Agenda hari ini jam 12:30 siang teman-teman. Jadi agenda kita hari ini adalah melihat bis baru dari Surya Bali yang kemarin ya, pembelian dari PO Siva Putra Bis asal Demak, bis pariwisata yang dibeli sama PO Surya Bali untuk dijadikan line Jepara Denpasar pakai sasisnya Scania teman-teman. Jadi hari ini adalah line perdananya. Ini kita ada kesempatan ke terminal untuk melihat langsung bis tersebut teman-teman. Nah, ikuti terus video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menonton. Nah, ini dia bis yang menjadi fenomenal saat ini teman-teman, baru datang. Kita coba merapat ke sana ya. Nah, bis ini sendiri ditenagai sasis Scania K360IB First Class Service teman-teman, Opticus Transmission. Jadi bis ini dulunya adalah milik salah satu bis pariwisata asal Demak, yaitu PO Siva Putra. Ini Mas Yoyok ini yang bawa. Dan untuk penomorannya ini memakai nomor SB011 X PO Siva Putra. Ini melayani rute Jepara Denpasar via tol Trans Jawa teman-teman. Kelihatan dari sini tulisan Surya Bali ini kelihatan ini ya, terang banget gitu, kayak ada kena sinar gitu langsung nyala lah, istilah seperti itu teman-teman. Padahal kalau aslinya jika kita lihat langsung ya, ini sebenarnya warnanya putih, cuman kena matahari ini jadi kayak warna-warna ungu gitu. Mas Yoyok, Sam Yoyok, kayaknya ini paten ya bawa Mas Yoyok ini. Via tol Trans Jawa. Bagasinya dilihatin, luas banget teman-teman. Kita ada izin ke dalam yuk, kita mau lihat dalamnya kayak gimana. Jadi di tangga ini langsung ada toiletnya teman-teman. Nah, seperti inilah kiranya dalamnya. Seat jumbo dilengkapi dengan selimut. Selamat pagi. Di belakang ada kandang macannya teman-teman. Kita coba duduk. Wah, gede banget nih. Standar-standar Jetbase 3 ya. Ini ya. Dengan kompartemennya yang tertutup. Dan ini ada lampu diskonya juga teman-teman. Dan setiap penumpang ini kayaknya sudah diberi minum ini. Ini seatnya cuma 28 aja. Terus masih nanti di depan itu disediakan free teh sama kopi. Nah, jadi kemarin teman-teman itu kan bis ini sudah dibeli dari Siva Putra ya. Terus ada pelabelan baru yang awalnya ini tulisannya Siva Putra di sini. Ini ditulis langsung diganti stiker tulisan Surya Bali. Kemarin ada di Hotel Jeparenda dan saat itu kan juga ada Pak Agus Barongan ya. Jadi rumor kemarin terkait kemarin itu Pak Agus Barongan itu nggak pindah ke Surya Bali teman-teman. Jadi kemarin cuman bantuin aja, bantuin ngelepasi stiker. Jadi Pak Agus Barongan masih tetap di PO Haryanto, masih megang 022 Dumbara. Nah, ini kalau kita mendekat ya dari sini, ini masih kelihatan banget nih. Nah, ini bentuk S, V ini masih kelihatan banget tulisan Siva Putranya. Dan ini juga menjadi bis Surya Bali yang menggunakan sasis premium
dari Scania K360 sebelumnya 2 bulan yang lalu ya, rilis dari atau eks pembelian dari POTVD di Sasal Cilacap atau Kebumen menggunakan sasis Scania juga, dan ini merupakan Scania kedua dari Surya Valley. Luar biasa, dan rencananya juga ini nanti buat keresannya yang pertama, yang XTVD. Peleknya sendiri ini juga sudah memakai Alqua nih, kinclong banget. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nih, bawa motor aja gampang banget kayak gitu, saking besarnya bagasi teman-teman. Ya, ada yang bawa motor, ada yang bawa gerabah ya, atau meja juga di sini. Unit spesialnya Surya Valley saat ini, Scania K360 body jetbase 3 SCD teman-teman. Ini para bismania nih sudah mulai pengen nyobain ya Surya Valley bis baru ini. Antusiasnya dari Surya Valley sendiri ini luar biasa teman-teman. Jadi nggak ada matinya ini di Surya Valley, Jepara, Denpasar ini. Dan ini datang PO Mansion Bodi SR3 MT014 Jepara Denpasar Bali. Datang mention yang kedua teman-teman. Ini ada MT011. Tiga bis, dua mention, satu Surya Valley yang mengantarkan penumpang menuju ke Denpasar. Biasanya nanti masih ada Surya Valley yang putih sama Gunung Harta Merah teman-teman. Tapi unitnya belum masuk ke sini. Datang satu lagi pemain Jepara Bali. Ada Gunung Harta. Mercy 1626 air suspension. Bodinya ini bodinya ini SR2. Garapan dari Laksana. Jadi sudah ada 3 PO besar di sini. Ada Gunung Harta berwarna merah, terus ada Surya Valley X Siva Putra, dan di belakang ada 2 mansion yang bodinya tadi SR3 sama Jetbus 3. Luar biasa nih. Untuk Jepara Bali, 2 mansion keluar dulu teman-teman. Berangkat duluan. Yuk, menuju ke terminal Jati Kudus. Ini tadi yang MT11 ya. Dan ini yang MT14. Gantian. Di hari biasa ini jalan 2 unit mansion ya, luar biasa memang. Datang lagi nih Surya Valley yang warna putih. Gak tau SP berapa, nanti kita coba merapat. Gunung Harta berangkat meninggalkan terminal Pecangan menuju ke terminal Kudus. Tinggal 2 Surya Valley di sini teman-teman. Nih, detik-detik sebelum perjalanan pertama dari Surya Valley menggunakan sasis Scania K360 ini. Ini beberapa administrasi harus dilengkapi dulu. Terus beserta kru-krunya ini juga mulai persiapan berdoa seperti itu teman-teman. Langsung driver pinggirnya Mas Yoyo. Bismillah, persiapan berangkat.
Nah, ini Surya Bali SB09. Ini yang biasanya dibawa sama Mas Ahok, teman-teman. Cuman hari ini kayaknya Mas Ahok lagi turun ya. Atau lagi istirahat, ini kurang tahu juga. Ini yang beberapa waktu lalu kita lihat di sini sedang perbaikan di garasinya New Santika Ngabul. Ini menjadi bis terakhir Surya Bali warna putih ini, Mercy 1626L, menuju ke Terminal Jati Kudus. Ini persiapan akan diberangkatkan SB09 Surya Bali. Nah oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Spesial line perdana Surya Bali X PO Siva Putra Bis Pariwisata asal Demak. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.